Lihat. Apa? Hari gini masih ada aja yang main kayak gitu. Aduh, udah nggak benar tuh. Terus gimana nih? Bilangin ketua yuk. Sekarang. Ayo. Ayo. Oke, itu anak-anak suruh masuk ke ruangan gua. Ya, oke, sip. Yuk. Siap gitu, ada apa? Ya, masuk semua. Yuk. Cil, itu gimana sih? Masih ada aja yang main kartu sambil mabok lagi. Itu kata kemarin juga kita ada sosialisasi bahaya yang mabukan. Gimana kalau mereka kita ambil, kita ajak masuk di Karang Taruna aja? Yaudah, panggil aja suruh kesini. Mana? Kita panggil aja. Ya udah, saya telepon dulu nih orangnya. Duh, telepon nih. Bentar, bentar, gua angkat telepon dulu. Bentar. Halo, Jis. Gimana? Bisa kesini nggak? Ke Balai Desa, dipanggil Ketua Qatar nih, Ketua Egi. Ada apa? Gue ketua apa? Oh, yaudah. Nanti gua ke situ. Ya, bisa kok. Men, gila. Yaudah. Gua tanya ke situ nih. Yaudah ya. Siapa tuh? Dia mau ke sini. Iya. Ada apa nih? Manggil-manggil gua. Dulu. Oke, kasih dulu ya. Yang lain berlaku. Pakai dulu maskernya. Jadi gini sih, gue dapat informasi dari warga, katanya lo sama teman-teman lo suka mabuk-mabukan, pakai judi gitu, yang malam. Daripada lo kayak gitu, mending lo gabung Karang Taruna. Baik, teman-teman sekalian, Ketua Karang Taruna sudah melaporkan ke saya, pembagian sembako sudah selesai. Selanjutnya, tolong bagikan masker kepada masyarakat. Dan jangan lupa berikan penyuluhan kepada masyarakat. Apa guna pentingnya? Pentingnya 3M. Satu, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Baik, itu saja yang sahabat saya sampaikan. Terima kasih. Tenggelam.